Ya, halo, jumpa lagi di seluruh YouTube kami, Virtual Lovers. Seluruhnya menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya seputar lovers pada siang hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada siang hari ini kami dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa seputar lovers semuanya dimanapun Anda berada. Dan pada video kali ini kami akan menunjukkan situasi sebelum pagelaran parade atau festival Ogo-Ogo Sepatu Lovers di kawasan Ustabud Bali. Kami akan mencoba menunjukkan seperti inilah antusiasme yang luar biasa dari turis mancanegara. Mereka rela menunggu dari siang dan pastinya hingga malam hari berada di kawasan Ustabud Bali ini untuk dapat menyaksikan secara langsung acara pawai Ogo-Ogo Festival yang setiap setahun sekali selalu dilaksanakan. Tentunya bisa kita saksikan Ogo-Ogo dari beberapa banjar mulai dibawa ke pusat tempat berkumpul, yang mana nanti akan secara bergiliran diarak menuju ke Catus Pate Ubud ini ya Sepatu Lovers. Seperti inilah potret pemuda-pemudi dari kawasan wisata Ubud Bali yang menunjukkan kreativitasnya dengan berbagai bentuk, berbagai desain, keunikan Ogo-Ogo tentunya. Nah, wisatawan mancanegara pun apa kita saksikan memotret, bikin video dengan tentunya sangat-sangat tertarik mereka dengan seni-seni budaya yang ada di Pulau Dewata Bali ini. Dan inilah bukti bahwasanya daya tarik itu memang ada dalam seni dan budaya Bali ya Sepatu Lovers. Ribuan turis mancanegara pun biasanya memang selalu memadati kawasan ini hingga malam hari hampir setiap tahunnya dalam acara festival Ogo-Ogo tentunya satu hari sebelum hari raya Nyepi ya Sepatu Lovers. Bisa kita saksikan tepat di depan dari pasar raya tematik Ubud juga banyak turis mancanegara yang berdiri, ada yang duduk, bisa kita saksikan bersama. Ini pun bisa dibilang masih belum semuanya datang turis mancanegara. Nanti semakin sore pastinya akan semakin ramai para wisatawan yang berdatangan ke Catus Pate Ubud ini Sepatu Lovers. Bisa kita saksikan sangat-sangat luar biasa memang antusiasme mereka untuk menyaksikan pagelaran acara seni budaya, acara tradisi yang hampir setiap tahunnya dilaksanakan tentunya. Tidak hanya di Ubud, namun di beberapa tempat lainnya juga pasti akan ada acara yang sama, yaitu acara Ogo-Ogo. Entah itu di Denpasar, Canggu, atau bahkan di Uluwatu, bahkan di Kuta, Legian, pasti juga sama akan ada acara festival Ogo-Ogo. Bisa kita saksikan beberapa Ogo-Ogo dari beberapa banjar telah dibawa ke Catus Pate Ubud tentunya untuk dikumpulkan terlebih dahulu sebelum nanti akan diarak secara bergantian satu per satu ya Sepatu Lovers. Jadi tidak banyak yang ingin kami sampaikan pada video kali ini. Kami akan mengajak Sepatu Lovers untuk menyaksikan keramaian, kemeriahan dari para wisatawan yang menunggu, menantikan acara Ogo-Ogo dimulai, yang mana biasanya nanti akan dimulai sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah ya Sepatu Lovers. 6 sore biasanya akan dimulai setelah pukul 6. Jadi kita akan saksikan bersama seperti inilah suasana di kawasan wisata Ubud Bali menjelang perayaan Nyepi dan juga perayaan festival Ogo-Ogo nanti ya Sepatu Lovers. Kita akan jumpa nanti di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat menyaksikan.
Thank you.
Ini ya, ini bagian apa?